SDM kita sebagai pemerintah tersiapkan budaya ini. Kalau kita ingin membandingkan, yang paling gampang itu bandingkan masyarakat Bali dengan masyarakat kita. Masyarakat Bali sudah siap sebagai tuan rumah. Coba kita bisa lihat, meskipun banyak turis datang, boleh datang, ya, dia kokoh dengan adat istiadat dan budayanya. Dan ketika ditonton banyak orang, kalau dia ada upacara agama, misalnya dia nggak kreken tuh, ya cuek aja, pakai ini ya, ditonton sama bule-bule macam itu, nggak malah selfie sama wisatawan gitu ya, dia tetap hikmah. Ibu bapak saudara, jangan lupa, sekarang ini, masyarakat sekarang ini ingin kembali ke budaya-budaya lokal yang seringkali kita anggap biasa, tapi bagi mereka itu luar biasa. Saya kasih contoh, sekarang untuk nanam padi di sawah gitu ya, itu bagi sebagian kita masyarakat desa biasa. Ini bagi masyarakat perkotaan itu luar biasa. Dia bikin bermain-main di lumpur, ya, memancing apa namanya belut di sawah. Lumpur pakai ikan-ikan. Itu luar biasa. Mereka kembali. Jadi budaya masyarakat kita ini untuk menerima wisatawan itu harus di. Tidak boleh lagi ada masyarakat misalnya ada wisatawan datang, begitu datang kemudian tidak cuci. Apa resepnya juga? Beli manggis yang biasanya harganya sekilo 30 ribu atau 50 ribu. Begitu orang datang, wah, 100 ribu. Begitu, dia datang.